Oke, kembali lagi bersama Magila. Aduh, nolol anjing. Nah, jadi Mayena erek ke rumah Irdam. Erek ngelongok Irdam bareng Korudi. Ma bari jalan-jalan, bari motoplog. Bakal hujan deh sih kena. Tapi baiklah resep kurang hujanan. Ma pakai reking si biru. Suaranya jelas semuanya, eh. Nah, jadi merek nempo kejadian labuhna oke deh. Tadi dia ya lokasi labuhna. Sekalian tempo heula we. Kalanya. Tapi ting bener ting teu, tapi benar ketang di dia. Padahal mah deket di rumah mah, tapi emak teu apal pas kejadian kecelakaanana. Soalnya malam kejadiannya jam 2 subuh. Nah, di dia kejadian anak. Tuh, emang sih di dia poek pisan. Tah di dia tuh ieu bekas nyuksruk-nyuksrukna tah ieu itu. Tapi teuing tanggal nu mana tapi ieu sih geuna. Tuh, jadi di ditu teh siga nu lurus kan, otomatis ka dieu. Prak. Aduh anjing rehot sih motornya goblok. Jadi kurang langsung caw ke rumah Irdam weh. Nama bari ngobrol ogenya. Lo banu nanya oge mah aku naon can upload. Can upload mah aku naon can upload di episode. Jadi mate di iya non sih kena pelanggaran. Kena pelanggaran gara-gara ekstrim. Gara-gara videonya ekstrim. Aneh kan anjing. Padahal videonya teh geus lila geus. Geus 1 tahun 2 tahun. Geus 1 tahun tapi kena pelanggaran anak rek ayeuna. Ayeuna teh pelanggaran kedua, malah mun ngalakukeun pelanggaran sakali deui geus channel mah dihapus eta nu 1 juta subscriber. Matak main nama naonnya kermikir-mikir gitu nah ekstrim temenang terus apa karena mau loba larangan anak jadi malas weh. Tapi mama bakal tetap nyono ekstrim nyono episode bakal tetap soal dihapus soal pelanggaran atau dihapus aku nanya baik tama lamun dihapus meren acan milikna baiklah. Mata kayaknya emak ngeplog-ngeplog gelawe di emak di channel emaknya iya nu di channel motovlog. Inside.
dari tadinya. Oke, kembali lagi bersama Mai Gila. Nah, ini nama udah di rumah Irdam, rumah Ugal. Mah hujanan tuh diajak hujanan. Ngajak hujanan tapi pakai jas hujan, koplok, Pak. Mate aita. Pantar itu ditanya hujan. Boy, ayo orang hujanan sih. Manehna pakai jas hujan orang mah teu. Mama kuat atuh ku hujubaran. Nah, jadi Ma bawa oleh-oleh oge tuh, bawa hoodie kerti Ugal. Sebogeun hoodie-nya. Urang meuli urang di Shopee. Anjir. Tah hoodie Ma. Cek dia kurang bukakeun. Tuh. Cek. Kudu diiklan-iklankeun lah urang mah datah yang payu. Oh, kitu. Kudu. Sarua urang baju baju mah. Sarua eta modelna sarua kan ieu mah hoodie, ieu mah baju. Oh. Ya, nu terbaru ya. Oleh-oleh ti emak. Kalau ngenahin, diukir teh, aduh. Ti cilik. Asli di dia tiis. Soalnya lin di sisi jalan. Mama tadi guys ngobrol-ngobrol jangan Ugal na. Ani we orang dari kasihkan. Assalamualaikum. Tuh. Halo Ugal. Mama oleh-oleh ya. Oh, mau oleh-oleh. Baru pakai ini teh apa? Bisi katirisan. Tuh, Ugal, alhamdulillah udah sehatan, udah mendingan. Tinggal nunggu pulih benar-benar lah. Nanti gas lagi sama Mama ya. Kaki juga belum tuh. Tuh, kaki juga belum. Tapi dikit-dikit lah. Minta doanya aja dari anak-anak Mak. Biar cepat Ugal lagi. Jaket apa ini? Oh, emak belakangnya. Jaket emak. Sarua yang iya dan yang tuh. Oh, itu. Tuh, mau samurai. Mau samurai. Ya, jadi gitu weh. Soalnya lo baru request oge penonton emak, emak gimana kabar Uga, kabar Irdam. Alhamdulillah sehatan. Sehatan alhamdulillah. Tinggal membaik. Tuh tinggal dikit-dikit lah. Ngomong sama jalannya, emang belum eh. Tinggal sama jalan. Sama jalan belum. Minta doanya aja biar cepat pulih. Ini berapa Pak? Hah? Belum. Oleh-oleh sama jalan. Oleh-oleh itu. Oh, nah, enggak kalau beli berapa? Bisa dicek ke Shopee itu. Bisa di. Tuh kan. Ganteng. Tehina, Pops. Mana? Teman. Tuh, sarwa jeung si Korudi oge. Kayak Ugal teh pakai iya pakai jaket emaknya materialis. Jadi anak emak samurai. Jalan samurai. Itu Jepang nanti tulisan nanti jalan samurai. Bukan berarti bawa-bawa samurai di jalan jangan. Siapa itu teh? Orang Jepang, saya punya teman orang Jepang. Oke, jadi emak beres. Kalau ngokir damna, alhamdulillah ini emak. Jadi semakin hari semakin ke dia teh makin aya perkembangan lah. Tinggal ngapulihkeun sedikit-sedikit deui. Tinggal jalanan. Soalnya pasti butuh proses sih. Enak mah langsung OTW Bali. Maya tuh kebasehan. Bawaan.
naon, Pak? Mau minuman? Aya nu dingin atuh itu. Kosong ada. Oh, kosong. Sabaraan, Pak? 15. Pokari 20. Pokari 20. Lamanya duit tadi. Kami sadayana sabaraha eta, Pak? Sami 15-an. Oh, 15-an sadayana? 15. Oh, pokari hungkul 20 ribuan ya? Iya, 20 ribuan. Aya kresek ageungna teh, Pak? Aya. Aya. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. 15 ribuan ya, Pak? Lah, orang mah belet eh. 15.000 kali 7 2 3 4 5 6 7 8 8. Jadi 18. Kan mau duit ke ATM nih. Kayak deh kresek ageungna nya, Pak. Kayak saya punya anu iya ya, Pak. Berarti sabar hiji deh, Pak. Pas resaki ya, Pak. 60. Mohon. Pas resaki. Atau kada kereskan iya orang masukkan kanu tas. Atau nak saya deh. Saya deh nya, iya kadi wah. Mungkin bawa tas ya. Masukkan ke DW, Pak. Masuk mau ya? Oh, nya ngobrol aja. Oh iya, kasih ikan. Ah, iya beli hoyong minum. Iya, Pak. Iya, sarang ini ya. Lebat ya? Buat kantong ya. Ada itu mah siap 200-nya nyapanya uyo 100 ya. Mohon masuk mau ya, masuk lo. Oh iya teh, iya tuh masuk kanu tasna yuk ya, kangen minum ya. Mohon abus. Jadi main OTW pulang, pulang ke rumah Irdam. Langsung pulang. Mau tuh bawa duit deh. Eh. Terima KTM tadi. Yes, oh. Mama enggak, Pak? Mohon tanya.